5 minutes later. Boom, boom, boom. Right. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Piano Stafona Channel. Nah, di sini atau hari ini kita akan renang ke Pasar Senen. Nah, ikuti terus ya guys. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Okay guys, kita akan memakai jagoan kita, jagoan merah. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember. Okay guys, kita mulai jalan. Nah, di sini kita akan melawan arah ya, soalnya banyak penutupan jalan di depan. Jadi banyak pembangunan yang lagi dalam proses. Ya beginilah, kita akan lawan arah. Sebenarnya ini satu arah, men. Jadi maaf kalau suaranya agak-agak berisik, soalnya kita lagi nggak pakai pengaman ini angin ya. Jadi ini terbuka ini semuanya video nih. Nah, ini sepanjang perjalanan ini guys, waduh panasnya minta ampun. Ini siang-siang kita renang jam 1 lewat lah, jam 1 siang lewat ya, jam 13.30 kalau nggak salah ini berarti. Ya, 13.29 lah, setengah 2 ya, panas banget men. Nah ini. Lumayan ini lawan arah semua nih guys. Wow. Ini kayak gini-gini nih, takut gue nih sebenarnya nih. Parah nih lawan arah semua nih. Jadi mau gimana lagi kalau muter kan jauh men, jauh banget. Jadi ini pertama banget nge-vlog di jalanan ini ya. Ini pakai alat seadanya aja. Jadi kalau misalnya udah ada duit, udah bisa beli kamera yang biasa-biasa aja, nanti kita vlog yang bagus lah ya. Ada cewek cantik lewat. Aduh, ini guys. Keadaan Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat nih guys. Ini jalannya jalan Keramat Pulo ya. Bahaya nih. Lawan arah semua, nggak jelas pada ini alur-alur jalannya di mana. Dan ini di depan kita lawan arah lagi nih, men. Maju, mobil mau masuk. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Udah disuruh kita maju, men. Waduh, parah nih. Om, kalau gue mau ke sana gimana, Om? Gue mau ke sana ya, Om ya. Bentar ya, Om. Makasih, Om. Waduh, mobilnya juga nih, guys. Kayak gini keadaan Jakarta guys, Jakarta Pusat nih, Pasar Senen Jaya nih, daerah Pasar Senen Jaya nih guys. Ini kesana tuh, macetnya minta ampun tuh, aduh guys. Panasnya, ya ampun. Gue mau kesana aja kali ya. Iya. Ah. Oke. Thank you, Om. Wah, mulai lawan arah nih, guys. Untung aja nih, kereta lagi lewat depan ya. Jadi, mobil pada berhenti di sana, guys. Nah, kita bisa lawan arah deh, santai kan. Tinggal muter. Masuk deh kita ke kanan, kan. Nah, ini di depan lagi, kita pasti ngelawan arah lagi nih, guys, ya. Ini yang ke arah stasiun. Arah kolam renangnya di sana. Adau. Panasnya.
Bandara nih guys. Kita kalau masuk di mana ya? Oh lewat sebelah sana ya. Permisi. Oke nih kita mau masuk ya guys. Itu masuknya nih. Wow. Oke, kita mau masuk gerbang. Nah, kita taruh di yang agak adem, kan? Biar nggak ini. Oke, guys. Kita sampai ya, guys. Kita sampai di kolam renangnya. Kita akan parkir dulu. Oke, let's go. Hours later. Renang ya. Nah, ini kolam renangnya nih kayak gini. Jadi kolam renang ini dipakai untuk latihan juga dan bisa dipakai untuk umum juga. Nah, ini dia yang di bawah nih. Ini jagonya renang nih teman aku nih. Ini abang kita namanya Bang Doni. Ya. Ini penguasa Senin nih. Yang punya nih penguasa Senin tuh. Ini orangnya tuh. Dia pandai banget berenang, bro. No. Okay, guys. Di kolam renang kita lagi ngasih permainan sama anak-anak nih. Jadi siapa yang dapat duluan botol itu, dia akan dapat 5.000. Tadi siapa yang menang pertama? Yang mana yang menang tadi? Oh ini 5.000 tadi. Oke. Pegangan tangan. Ayo, come on. Jadi orang ini dilempar botol gitu di depan sananya. Orang ini renang dari sini sampai ke sana, siapa yang cepat dapat dia dapat 5.000 guys. Oke, okay, come on. Mantap. Jangan ada yang jalan, gak boleh ada yang jalan. Renang. Celananya molor-molor. Oke, guys. Nah, dia berhasil nih yang gede nih badannya. Oke, okay, mama sini. Balik. Nah, ini senang banget nih anak-anak ini. Anak-anak ini masih SD semua kali semua nih. Masih SD semua. Oke guys. Kita udah selesai renang, kita mau mandi sekarang.
Tapi mandinya ini sekalian main TikTok. Come on.